Aduh, udah telat lagi aja nih si bos. Eh, bos, biasa bos. Duit parkir lagi. Yuk, gue beres, tanggung beres. Gak ada puasnya lo ya. Nih. Wits, thank you. Setelah 20 menit, skor jabnya 20 kali juga. Ayo, cepetan. Hitung. 3, ayo. 4, 5, 6, 7. Pak, itu kepalamet juga, Pak. Mana? Gak ada. Kamu jangan coba-coba nipu saya deh. Saya tambahin hukuman kamu. 10 kali lagi. Ayo cepetan. Fer, lo mau kemana? Masuk dong, ntar telat lo. Emangnya lo siapa ngatur-ngatur gue? Nyokap gue lo. Ya gue kan ketua kelas lo. Ntar kalau guru nanya, gue mesti jawab apa? Ya gak usah bilang-bilang. Sampai mulut lo ember. Gue bikin pingsan ntar lo. Ya terus gue mesti gimana? Ya bilang aja lo gak lihat gue gitu. Atau gak, bilang aja gue sakit. Gampang kan? Itu kan namanya bohong, Fer. Gue beneran sakit. Lo kan tahu gue sakit. Sakit jiwa. Yah, anak teater actingnya jago banget sih, bener-bener pusing. Dah. Mana aja lu? Cariin tuh tadi Mas Dedi lu. Dedi nyariin gua. Ngapain? Kangen dia sama gua. Mau jadi homo kali dia. Ngarep. Lu sih kenapa sih gak pernah masuk? Lo tahu sendiri kan gua paling naksir pelajaran dia. Dia tuh sentimen banget sama gue, tau gak? Lagian dah tadi lu kemana aja? Baru datang jam segini. Enggak, gua dari pagi dari jam 7 teng gua di depan pagar. Terus lu kemana? Kok gak masuk sih? Males. Gua nongkrong di belakang. Dasar kamu. Cabut yuk. Ngapain lo datang ke sekolah? Terus lo mau pergi lagi? Sekalian aja lo gak datang ke sekolah. Justru itu, gue datang ke sini buat mastiin supaya lo semua juga bolos. Udah deh, lama mikir tuh ngasih lo semua. Ayo, ikut. Hei, lo kelas. Nih, ada kan muka gue? Ada kan? Sen ya, yuk. Rasti? Ya, Bu. Ferdi, Rara, Fanya, dan Gary kemana? Saya juga nggak tahu, Bu. Tapi buktinya, namanya kamu contreng di sini? Soalnya tadi mereka ada, Bu. Tapi mereka nggak ada, Rasti. Kenapa kamu tulis di buku absen ada? Lain kali, kamu jangan mau disuruh mengabsenkan mereka lagi. Ngerti kamu, Rasti? Baik, Bu. Habis di rumah gue. Ntar malam gue nginep sini ya. Waduh, bukannya gue gak mau nyong. Wi, ntar malam gue pergi sekeluarga. Kecuali kalau lo mau jagain rumah gue. Ngapain jagain rumah lo? Mending gue ronda sekalian. Mendingan kamu nginep rumah aku aja. Nginep di rumah kamu? Ah enggak. Ntar gue sepen yang aneh-aneh lagi sama tetangga. Ya enggak dong sayang. Ferdi, hari gini lu masih peduli apa kata tetangga? Ya sebenarnya enggak juga sih. Tapi ya udahlah. Ntar gue pulang aja deh ke rumah. Tapi sebenarnya malas juga sih di rumah. Ya udah deh. Pergi lagi, gak usah pulang aja sekalian. Ah, bukannya malah istirahat, sampai di rumah malah domelin. Tak pernah aku begitu mencintai dan tergila-gila seperti saat ini. Tatkala aku melihatmu malam ini di dalam pesta. Wahai Romeo, pujaan hatiku.
obat yuk. Wah, gak bisa nyong. Kan ada ulangan. Sendiri gak ikut. Gue ikut ulangan? Yang bener aja lo. Percuma gue ikut ulangan. Yang ada juga nilai gue pasti jelek. Lo lagi, sejak kapan lo peduli sama ulangan? Belajar aja gak pernah lo. Ujung-ujungnya juga nyontek palingan. Biarin, daripada gue cabut terus nilai gue nol. Aduh, ayo dong. Masa gue cabut sendirian, mau ngapain gue? Temenin gue dong. Si Rasti aktingnya bagus banget ya. Gue sih yakin, pasti dia ngepilih. Tapi sayangnya pemeran cowoknya belum ketemu. Nah nyong, daripada lo cabut, mending lo ikut audisi drama sana. Gue ikut audisi drama? Iya. Yeah. Kampret lo, gila yang bener aja, gak penting banget. Ayo. Aku jatuh cinta padamu. Hei, Fardi. Kamu dari mana aja sih? Emangnya mama masih peduli? Aku dari mana? Aku mau pergi kemana? Bukannya selama ini kerjaan mama cuma berantem doang sama papa? Kamu kok ngelawan sih? Ferdi, sini kamu. Apa lagi sih, Ma? Apa ini? Mama temukan ini di atas meja belajar kamu. Mama sendiri ngapain ngacak-ngacak kamar aku? Ferdi, ini adalah surat panggilan dari kepala sekolah buat mama. Kenapa sebelumnya kamu tidak pernah berikan ini sama mama? Emangnya mama masih peduli masalah sekolah aku, masalah nilai-nilai aku? Ya jelas peduli. Kamu ini kan masih anak mama. Ma, mama tuh gak pernah peduli sama Ferdi. Mama cuma selalu sedih mikirin papa yang gak pernah pulang. Papa kamu itu kerja, Fer. Ya udah, mama lupain aja papa. Dia juga sama sekali gak pernah mikirin kita di sini. Ferdi, kamu jangan sekali-sekali ngurus urusan mama sama papa. Lampu mobil pecah ya? Iya, semalam ditabrak motor. Dan ayah cuma ketemu ini. Mungkin ini milik yang nabrak kali. Coba Rasti lihat. Perasaan Rasti kenal deh barang ini. Oh, ini kan punya Ferdi ya. Yang biasa ditempel di belakang motornya dia. Anak-anak juga pada tahu kok. Oh, ini punya Ferdi. Ferdi. Iya, iya, iya. Nih, duit parkirnya nih ambil. Loh, Bapak. Maaf, Pak. Saya kirain tadi satpam soalnya. Saya kenal suara motor kamu. Wes, iya, Pak. Motor trail saya ini, Pak. Walaupun udah butut gini, tapi suaranya keren, Pak. Banyak banget orang yang kenal. Iya, persis seperti motor yang lewat rumah saya tadi malam. Iya, tuh bener, Pak. Saya semalam kebetulan lewat rumah Bapak. Dan menabrak mobil saya. Iya, Pak, bener. Enggak. Saya gak nabrak mobil Bapak. Tadi kamu sendiri yang bilang, kamu lewat rumah saya dan menabrak mobil saya. Pak, Bapak jangan nuduh gitu dong, Pak. Bapak kan gak punya bukti. Oke. Acting kamu itu tidak ada bagus-bagusnya. Kamu harus banyak belajar acting sama saya, tahu kamu? Saya tahu, kamu beranggapan bahwa saya sinis sama kamu. Kalau mau jujur, saya tidak suka sama sikap kamu yang semena-mena. Seenaknya saja,
bolos sekolah di jam pelajaran saya. Tapi masa sih sebegitunya kamu sama saya sampai-sampai kamu merusak mobil saya? Pak, Bapak jangan duduk sembarangan dulu dong, Pak. Kejadian kemarin itu semua tuh kecelakaan, Pak. Nggak sengaja. Saya lagi naik motor nih, ngebut. Terus nggak tahu kenapa, kepala saya kacau, pikiran saya stres rasanya. Motor saya jatuh deh, Pak. Nabrak mobil Bapak, makanya lampunya pecah. Yaudah deh, Pak. Saya minta maaf, saya udah bikin salah sama Bapak. Sekarang terserah Bapak deh. Bapak mau ngelaporin saya ke kepala sekolah? Bisa. Saya nggak takut. Kalau saya laporkan kamu, kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini. Dan itu tandanya kamu terbebas dari hukuman yang harusnya kamu emban. Loh, tunggu, Pak. Jadi, maksudnya saya sekarang dibebasin nih, Pak, dari hukuman? Tumben baik sama saya. Kamu harus membetulkan mobil saya. Gitu dong, Pak. Ganti lampu doang. Kecil. Dan sebagai sanksinya karena kamu tidak pernah ikut dalam pelajaran saya, maka kamu harus ikut membantu pagelaran drama sekolah ini. Tahu? Wah! Ferdi, sini kamu. Mama mau bicara. Mama? Ada apa, Ma? Tadi pagi Mama ditelepon sama guru seni kamu. Katanya kamu lagi dihukum. Betul, Ferdi? Iya, emang iya sih, Ma, nabrak. Cuman kan gak sengaja nabraknya. Justru itu, Fer. Mama itu takut terjadi apa-apa sama kamu. Karena itu untuk sementara, Mama harus minta kunci motor kamu. Ya, Ma, jangan dong, Ma. Ferdi, kunci motor. Mama itu khawatir sama kamu, Fer. Makanya jangan bikin Mama khawatir lagi dong, ya? Aku jatuh cinta padamu. Ini peran saya. Pak, Pak, bercanda kan, Pak? Apa kamu lihat saya ini sedang bercanda? Iya, tapi masih jadi kupu-kupu sih, Pak? Nggak penting banget. Kupu-kupu dalam pementasan drama ini sangat penting. Karena kupu-kupu melambangkan keromantisan dan tokoh kamu jadi sangat penting. Nggak mau, Pak. Ya udah kalau gitu, saya tukar perannya sama Jojo. Saya mau jadi Romeo. Jangan sembarangan kamu. Jadi Romeo itu tidak gampang. Ya elah, Pak. Apa sih, Pak, susahnya gitu-gitu doang? Saya nggak mau nih. Iya, udah. Gua tunggu di rumah ya. Loh, kok? Salah beli lagi gue. Kem.
jelek banget. Fer, minum dulu, Gi. Sorry ya, gue gak ngijinin lu masuk. Soalnya bokap gue lagi gak ada. Gak enak kalau dilihatin tetangga. Lagian, ini kan baru selesai hujan. Pasti enak deh kalau lihat pelangi. Tuh skenario ngapain lo baca terus? Lo bukan dafal? Ya iyalah, lebih banyak latihan kan lebih bisa antarnya. Lo sendiri gimana? Udah hafal dialognya? Boro-boro gue hafal. Ceritanya aja gue gak tahu kayak gimana. Hah? Lo gak tahu cerita Romeo dan Juliet? Ya, tahu sih dikit-dikit. Yang jelas intinya Romeo sama si Juliet. Itu begonya sama. Maksud lo apa? Ya iyalah gue bilang bego. Udah tahu sama-sama cinta. Malah bunuh diri. Mendingan kawin lari enak, ya kan? Fair. Cinta itu gak segampang yang lo kira. Lo pikir cerita Romeo dan Juliet itu cuma sekedar cerita tentang dua orang yang lagi jatuh cinta dan bunuh diri? Enggak, Fer. Itu tentang perasaan sayang, pengorbanan, kegalauan. Ini capek lo. Cinta. Romeo, Romeo, mengapa namamu Romeo? Ingkarilah nama ayahmu dan juga namamu. Dan kalau kau tidak mau, demi cintaku, aku bersedia tidak menjadi seorang Capulet. Lo tuh ngapain pakai ngasih gue kado segala? Norak tau gak? Loh, namanya kenapa? Lagian buku itu bukan kado kok. Gue cuma pinjemin ke lo, supaya lo tahu jalan ceritanya kayak gimana. Buat apaan? Emang lo kira gue peduli sama drama sekolah yang kayak sampah, gak penting kayak gitu? Gue ngelakuin ini bukan semata-mata karena gue suka sama drama ini. Tapi karena gue sayang banget sama bokap gue. Bagi bokap gue ini penting banget. Sebagai pengabdiannya dia karena dia sebagai seorang guru seni. Lo boleh ngejek sama teman-teman lo, terserah lo mau ngomong apa. Tapi tolong. Jangan pernah bilang drama ini sebagai sampah.
jatuh cinta padamu. Romeo, Juliet, Romeo. Juliet, nggak boleh gitu, nggak boleh terusin. Ntar kamu bisa hamil loh. Mendingan sekarang kita terbang aja bareng-bareng. Yuk, terbang. Stop. Kamu ini apa-apaan, Ferdi? Kenapa kamu jadi ngaco seperti itu? Dialog kamu itu tidak ada dalam skenario, tahu? Loh, saya kan improvisasi, Pak. Orang bikin sinetron aja boleh improv, masa drama kayak gini nggak boleh? Sudah. Sekarang latihan dari awal. Ayo, mulai. Jangan ngaco lagi kamu. Ayo, mulai. Tadi. Namanya kenapa sih? Kita kan temenan. Oh. Lu malu ya temenan sama gue? Oh, bukan gitu maksud gue. Gue tar cewek gue liat lagi berantem deh, gue urusannya repot kan. Iya deh ya, gue ngerti. Lu kan cowok populer di sekolah. Sedangkan gue cuma cewek aneh. Gue minta maaf banget ya. Soal omongan temen gue kemarin. Gak apa-apa kok. Fer. Emang kuping lo gak budek apa dengerin Walkman tiap hari? Daripada dengerin lo ngoceh, mendingan dengerin Walkman. Oh, ocehan gue bikin lo bete ya? Bukan gitu maksudnya, nih gue jelasin ya. Gue tuh karena suka boring, gue gak tau mau ngapain. Ya udah, mending gue puter musik kenceng-kenceng. Daripada gue stres. Kalau lo boring, kenapa lo gak ganti aja sama baca buku kayak misalnya? Oh iya, buku yang dari gue udah lo baca belum? Oh, udah kok gue udah baca. Gimana? Lu suka gak? Ya, senggangannya gue udah mulai ngerti deh jalan ceritanya. Kalau gitu buat lu aja deh bukunya. Buat gue? Maksud lu? Ya, anggap aja dia dari gue. Karena lo udah ngebantuin gue dan bokap gue di drama nanti. Oh ya, yaudah. Thanks. Apa lo? Sakit perut? Hah? Itu kenapa? Kembung, kenyangan perut lo. Ya itu kenapa perut lo? Lapar, Om. Oh? Kok lapar? Iya. Yaudah nih, buat lo. Kok malah ngabur sih? Geblak mau dikasih makan, malah ngabur. Eh, Om ini mau ngasih makanan. Mana, Om? Mana, Om? Gue ngasih tuh buat lo doang, lo malah ngajak anak-anak sekampung begini. Laper nih om. Yaudah bang, bikinin bang. Hore. Hey, Pan Permana, panggilin anak-anak RT 2, RT 4, RT 8. Hah? Oke, Sep. Aduh, habis gue yang ada kayak gini. Nama lo siapa? Happy Jen, Om. Kenapa? Bagus, Om. Yaudah, nih hadiah buat lo. Ya? Iya, sama. Kenapa setelah kenal Rasti, gue tiba-tiba jadi berubah begini ya? Cantik amat, mau kemana? Fer, kita pergi yuk. Pergi kemana? Ke suatu tempat dan yang jelas lo pasti suka tempatnya. Tapi ini kerjaan gue kan belum beres. Udahlah nyantai aja, lagian gue udah minta izin kok sama bokap gue. Sekarang kan hari libur, masa sih gak boleh main-main, ah yuk. Beneran nih gak apa-apa? Iya beneran. Cepetan.
sekarang kita mau kemana nih? Mau ke mall? Nonton? Makan? Apa nongkrong? Fer, gue gak suka tempat kayak gituan. Oh ya, terus kita mau kemana dong? Udah lo tenang aja, gue gak akan nyulik lo ke tempat yang aneh-aneh kok. Lo suka anak-anak kan? Anak-anak? Iya, anak-anak gue. Hah? Anak-anak lo? Gak nyangka, pasti udah punya anak. Masih? Kayaknya masih muda, lagi ini kan masih SMA. Anak dari mana? Ras, ini anak lo. Anak gue. Kenalin, sayang. Pamela. Hai, Ferdi. Ibu, ini siapa? Ini temennya ibu. Kak Ferdi pacarnya ibu ya? Ibu. Halo. Ras. Halo, sayang. Ini anak lo juga? Iya, ini semua anak-anak gue. Bu, omnya ganteng ya? Bu, jangan salah. Omnya bukan cuma ganteng, tapi orangnya baik. Benar, baik. Iya dong, baik dong pasti. Kalau baik cuma jongkok. Jongkok? Iya. Nih, jongkok. Nah, terus? Gendong. Ya udah deh, gak apa-apa. Udah aja deh. Sini, ayo. Ayo, up. Aduh. Aduh. Ibu! Halo, sayang. Ras, ini anak lo semua. Sebenarnya anak lo tuh udah berapa sih? Ya, anak-anak ini gue yang asuh. Jadi mereka manggil gue ibu. Oh, gitu. Pantesan, gue kirain anak-anak lo beneran. Gila kan lo? Yaudah deh, semuanya naik ya. Yuk, naik. Kamu naik yuk, dulu. Satu ya, pelan-pelan. Awas, hati-hati. Kamu juga yuk. Yang udah gede naik sendiri ya. Ya, yuk. Lompat terus. Jangan pernah berhenti sebelum dibilang stop. Ayo cepat. Gak bisa, gak ada capek-capek. Sekarang aku adalah raksasa. Ampun Tuhan, ampun. Siapa yang tidak menurut perintah aku akan kunjak injak. Aduh, lo udah lama ya bareng sama mereka? Kayaknya udah kalah banget. Ya lumayan lah. Sebenarnya sih dulu gue cuma iseng doang. Karena baju gue kekecilan, gue pengen sumbangin ke panti asuhan. Tapi begitu gue ngeliat mereka, gue jadi jatuh cinta sama anak-anak. Dan setelah gue ngeliat mereka, gue jadi lebih bersyukur. Walaupun nyokap gue udah gak ada, tapi gue masih punya bokap gue. Lo hebat ya. Padahal gue yang punya orang tua lengkap aja gak pernah betah ada di rumah. Tapi sebenarnya lo sayang kan sama orang tua lo? Ya, mungkin. Kalau bokap gue gak sibuk terus, kalau dia bisa lebih sering ngurusin keluarganya, dan mungkin kalau nyokap gue tuh bisa lebih tegas sama bokap gue. Kayak sekarang kayak gini, kerjaan gue cuma berantem mulu sama nyokap gue. Harusnya lo lebih ngertiin keadaan nyokap lo. Dan selalu dari sini, lo harus lebih bersyukur karena lo tuh lebih beruntung dari anak-anak ini. Dan kalau gue jadi lo, gue pasti akan selalu sayang sama orang tua gue. Karena gak ada satupun orang tua yang jahat sama anaknya. Aku jatuh cinta padamu. Kenapa sih lo tadi gak berhenti di depan rumah lo aja? Kan lewat. Ya malu lah gue. Masa cowok dianterin sama cewek? Ya bener tuh ya gini. Gue nganterin lo pulang, terus gue pulang sendiri deh sekarang. Lagian gue juga mau ke rumah Fanya. Deket kok dari sini, gak jauh. Oh gitu. Ya udah. Salam ya buat Fanya. Oke. Okay. Ya udah, gue cabut dulu ya. Oke. Okay. Dah. Fer, hati-hati ya. Sayang, aku pulang dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Iya. Dadah, sayang. Sayang.
Tapi aku masih kangen kamu. Sama, Yang. Yaudah, kamu masuk aja dulu ya. Iya deh. Aku pulang ya. Dadah. Sayang, aku masih kangen. Sama, Yang. Semuanya. Ya gitu. Cara kamu ngehianatin aku gitu. Aku ngehianatin kamu. Nggak kebalik. Bukannya kamu yang selingkuh duluan sama cewek katro itu. Cewek katro? Cewek katro siapa sih maksud kamu? Resti, tahu. Astaga, Fanya. Aku sama Resti tuh nggak ada apa-apa. Kita cuma temenan. Temenan? Sejak kapan kamu temenan sama cewek katro kayak dia? Udah deh, aku udah capek. Mulai sekarang kita... Putusin aja. Putus. Aje. Lu lagi. Apaan nih? Udah berani datang ke sekolah berdua sekarang. Semua pasti kerjaan kamu ya? Kenapa? Kamu marah? Guys, udah deh, masih berantem. Alah, udah gian, diem aja. Sebenarnya ini ada apa sih? Lo seneng kan gue deput sama Ferdi? Maksud lo? Gak usah muna deh lo. Ya, tapi bener gue gak ngerti dan gue gak tahu apa-apa. Tapi kalau gue salah, gue minta maaf. Dan lo pikir gue percaya sama omongan lo? Hei! Awas lo kalau berani gangguin Rasti lagi. Wahai bidadariku, bicaralah terus, karena engkau malam ini sangat mulia buatku. Jujur, lo kenapa, Jujur, kenapa, Jo? Bangun, Jo. Mbak, mundur ya, Mbak. Aduh ya, kita harus gimana dong ya? Kelihatannya Jojo parah deh ya. Pementasannya kan ya sebentar lagi. Kita tidak mungkin mengadakan audisi untuk pemain baru lagi. Pusing. Wahai, bicaralah terus bidadariku. Karena engkau sama mulianya dengan malam ini. Kau datang di atas kepalaku. Bagaikan...
Kenapa? Jadi gue doang yang menang taruhan. Menang taruhan apa? Jangan bilang gak pikun lu nyong. Taruhan kita yang dulu. Lu kan dulu bilang yang gak bawa pasangan ke pesta, dia harus traktirin bawa pasangan. Baru ingat gue. Lu tuh pinter emang ya. Gue kan baru putus sama si Fanya. Enak dulu lu dong lu kayak gitu. Justru itu gue menang nyong. Gue menang. Belum tentu lo yang menang. Emang lo mau ajak siapa? Ada deh, lihat aja nanti. Lo gak serius kan? Lo gak mungkin ngajak dia kan? Serius? Nih, muka gue serius banget sekarang kan? Gila lo nyong. Hai. Hai. Oh ya nih, gue punya hadiah buat lo. Apa nih? Ya, tempo hari kan lo juga ngasih kado buat gue. Sekarang gantian dong gue yang ngasih. Makasih ya. Iya. Terus, lo ngapain datang sini? Bukannya urusan udah kelar? Ya, nggak apa-apa dong sekali-sekali gue main sini. Emang nggak boleh? Ya, nggak apa-apa sih. Oh iya, gue sekarang nih nggak ganggu lo kan? Nggak kok, nggak apa-apa. Gue baru aja habis pulang. Emang lo habis dari mana? Dari dokter. Dari dokter? Emangnya bokap lo sakit apaan? Enggak apa-apa. Lo kesini bukan nanyain soal bokap gue kan? Iya sih, bukan. Gue kesini mau ngajak lo ke pesta dansa besok. Ya itu juga kalau lo mau. Boleh. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Lo jangan jatuh cinta sama gue ya? Hah? Maksudnya? Enggak. Sorry. Gue cuma bercanda kok. Maksud gue, syaratnya lo bantuin gue nyari dana untuk kita sumbangin korban bencana alam. Gimana? Oke, deal. Kalau gitu besok gue jemput lo ya. Aku jatuh cinta padamu. Fan, lihat deh SMS-nya. Si Ferdi ternyata ngajakin Rasti ke pesta nanti malam. Iya, gue udah tahu kok. Lu kok tenang-tenang aja sih? Bukannya lu masih sayang sama Ferdi? Dan ngejadiin Roni, pacar baru lu itu, sebagai bahan untuk balas dendam lu aja kan? Udah deh, lu gak usah heboh gitu. Lagian, masa lo gak tahu sih kalau Ferdi itu cuma manfaatin Rasti doang? Maksud lo? Rara, Gary sendiri yang bilang sama gue kalau Ferdi ngajak Rasti itu buat cuma taruhan doang. Ya ampun, terus? Lihat aja nanti malam, gue bakal kasih pelajaran buat tuh cewek. Pelajaran. Sorry, Pak. Sorry. Rasti, Ferdi nih. Ferdi. Ya, Pak. Rasti masih siap-siap di dalam. Iya, Pak. Tapi kamu ingat, kamu pernah merusak mobil saya. Sekarang kamu jangan rusak anak saya. Kamu jangan sakiti hati dia. Ingat itu. Iya, Pak. Rasti. Iya, ya. Ah, sekarang kamu buat diri kamu bahagia, ya. Jangan sampai kamu sedih. Ayah. Ferdi sudah nunggu, ya? Rasti pergi dulu ya. Iya, dan malam-malam ya. Iya, ya. Hey, Fer. Hai. Pasti lo tadi diinterogasi ya sama bokap gue. Enggak juga kok. Oh iya. Nih, buat lo.
juga. Hai, kenalin nih cowok baru gue, Roni. Roni. Pasti. Aduh, kayaknya cewek gue hari ini cantik banget. Cewek gue juga gak kalah sama cewek loh. Oh ya? Yo, Gary. What's up, my man? Kenalin ya, Roni. Roni. Rara. Roni. Gue main dulu ya. Oke, Ger. Fer, gue gak suka banget cara lo kemarin. Lo nonjok pipi gue. Dan lo harus minta maaf sama cowok gue. Cowok gue mana ya? Ya mana gue tahu. Kenapa? Sipanya mabok tuh sampe teler. Ya terus kenapa? Apa hubungannya sama gue? Lo hubungin aja cowoknya sana. Justru itu, cowoknya udah kabur duluan sama si Rara. Terus Vanya-nya di mana sekarang? Lagi jackpot. Hah? Nyong, gue minuman lo ya? Kagak. Terus mabok sekarang lo nih? Goblok lo, lo kota ngelain gimana ntar? Vanya, Vanya lo gak apa-apa Vanya? Van? Hah? Atau gitu gak gue kenalin ke Rara. Rara juga brengsek banget. Ini juga lo ya. Kesini cuma buat bahan taruhan. Tanya, ayo pulang aja yuk. Ayo. Ger, bantuin gue dong. Aduh. Ya elah, enak mabuk juga. Lupa gue sama aja. Buruan lah. Nyusahin aja lo berdua. Rasti, lo kenapa sih? Selama di jalan kok diam aja? Gue mau tanya satu hal sama lo. Yang dimaksud Gary itu gue kan? Hah? Iya, lo ngajakin gue ke pesta dansa cuma buat taruhan kan? Rasti, gue... Halo, udah deh. Mendingan sekarang lo anterin mereka pulang. Gue ngantuk. Gimana keadaan lo? Itu dia. Gue mau bilang makasih banyak sama lo. Gue udah jahat sama lo, tapi lo malah baik sama gue. Iya, sama-sama. Ya, gak mungkin dong gue ninggalin lo dalam keadaan kayak gitu semalam. Lagian, justru gue lagi harus minta maaf. Gara-gara gue, hubungan lo sama Ferry jadi kayak gitu. Padahal kelihatannya kalian masih pada sayang. Apaan sih? Gue tuh sama Ferdi udah gak ada apa-apa. Lagian gue udah ada gebetan baru. Oh ya? Siapa? Yang bener loh, bener. Yang bener, Ger.
Benar. Serius lo sama Fanya? Lo kan tahu sendiri, dari dulu gue udah ngincer dia. Cuma keduluan sama lo aja. Gak apa kan? Ya, gak apa-apa sih. Gue kan lama putus sama dia. Tapi lo gila juga lo ya. Basian gue lo hajar juga. Dan lo udah ada Rasti kan? Nah, itu dia masalahnya. Kenapa kok jadi bete? Rasti masih marah sama gue soal semalam. Ya. Gara-gara gue semalam ya? Tadi siang sih gue udah minta maaf sama dia. Tapi kayak dia masih marah deh sama lo, Fat. Justru itu, gue sekarang udah ngeblank nih otak gue. Gue gak tau mesti gimana lagi. Gimana? Kalian berdua punya ide gak? Kira-kira gimana caranya ya? Supaya saya kasih maafin gue. Gue mesti ngapain? Mana ya? Nah, gue tahu. Nah, gituin gue aja loh. Apaan? Gini. Ras, Rasti. Lihat nih, kita mau bantuin lo ngumpulin dana buat korban bencana alam. Iya, Ras. Pengen kepala sekolah ngedukung rencana kita. Buktinya kita bakal bikin stand di sini. Dan gue harap ini bisa bikin lo maafin gue. Oke, gue maafin. Tapi ada syaratnya. Uang taruhan kalian berdua harus disumbangin juga buat korban bencana alam. Gimana? Iya deh. Minta maaf ya. Ternyata Roni memang cowok yang brengsek. Gue tahu gue salah. Iya, Ra. Maafin gue ya. Maafin gue. Pagi, Ma. Anak Mama rajin banget. Satu pagi udah mau pergi aja. Sarapan dulu dong. Mama pasti lupa deh kalau hari ini aku ada pentas drama. Enggak, Mama gak lupa kok. Oh, kirain. Ma, ntar nontonnya kalau sempat ya. Iya dong, Mama sih pasti nonton. Kalau papa kamu ada di sini juga, dia pasti nonton juga. Aduh, Mama tuh ngapain sih masih mikirin papa juga? Papa tuh gak pernah mentingin keluarga. Terserah deh, dia mau kerja ke Itali, ke Inggris, Prancis, Amerika. Biarin aja. Biarin, Ma. Tadi berangkat dulu, Ma ya. Iya, hati-hati ya sayang ya. Ya, Ma. Dah, Ma. Buru-buru. Gimana? Kamu sudah siap kan, Per? Pak. Ntar kalau saya tiba-tiba lupa di loket gimana, Pak? Tenang saja kamu. Kamu kan bisa improvisasi. Yang penting kamu tenang, Iya, Pak, ya, Pak. Aduh, Rasti di mana sih, Pak? Saya kan pengen latihan lagi. Ya sudah enggak bisa kamu latihan. Dia sekarang lagi ganti kostum. Dan nanti kamu langsung ketemu di atas panggung. Oke? Ya. Juliet akan datang. Jatuh cinta.
Juliet, izinkan aku menata matamu untuk yang terakhir kalinya. Dan izinkan aku memelukmu untuk terakhir kalinya. Kasih hatiku. Maka biarkanlah aku pergi menjemput Mau. Asalkan aku bisa bersamamu, Romeoku. Sekali sama kamu, acting kamu bagus, Fer. Makasih ya, Ma. Walaupun papa saat ini gak ada, tapi mama sudah cukup ditemenin sama kamu. Ma, Rasti. Halo, Rasti. Rasti, mama udah banyak dengar tentang kamu dari Ferdi. Dan mama mau ucapin terima kasih ya. Selama ini kamu sudah merubah Ferdi yang tadinya berandalan jadi Ferdi anak yang baik. Ah, Mama. Tante, Tante, Ferdi itu orangnya baik kok. Ras, gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Apa? Lo cantik banget, Mama. Kenapa sih? Fer, lo gak boleh cinta sama gue, Fer. Gak boleh. Maksud lo apaan? Pokoknya lo gak boleh cinta sama gue. Terus, jadi selama ini lo cuma ngasih harapan kosong buat gue? Gitu? Lo pura-pura baik-baikin gue, dan sekarang lo buang gue begitu aja? Enggak, Fer, enggak. Gue gak pernah bermaksud kayak gitu. Ya terus apa? Ras, gue juga punya perasaan. Gue ngerasa kalau lo juga sayang sama gue. Enggak. Itu cuma perasaan lo aja. Oke, kalau gitu. Sekarang gue pengen denger lo bilang ke gue. Lo gak suka gue dan lo benci sama gue. Jatuh cinta padamu. Dalam percobaan pengukuran panjang gelombang cahaya untuk beberapa warna, digunakan alat spektroskop atau spektrometer. Panjang gelombang cahaya akan berbeda untuk setiap warna. Pegangin. Iya, pegangin.
Iya, enak loh. Tangannya enak, kuat. Enak, kan? Jatuh lagi. Aku jatuh. Tangannya yang kuat, tangannya yang terjatuh. Ampun. Lu tuh berat juga ya. Aduh, udah gue capek ya. Lu tuh berat, tangannya. Main gendong yuk. Main gendong, aduh omnya lagi capek abis dorongin ibu tadi itu. Main roda-roda itu tuh. Ayo gendong. Aduh jangan dipaksa dong nih, napasnya udah berat. Ntar omnya mati kalau dipaksa. Yah, ya mati dia beneran deh, ya. Aduh. Fer, bangun. Ferry bangun. Res, kenapa sih kok marah-marah? Lu boleh bercanda sama anak-anak, tapi tolong jangan keterlaluan. Loh. Kok cuma iseng-iseng doang bercandanya? Lo kok jadi ngamuk-ngamuk kayak gini? Ya tapi kenapa lo bercandanya pura-pura mati? Gue gak suka atau gak? Ayo pulang. Res. Sorry ya, maafin gue. Gue gak tahu kalau lo gak suka bercanda kayak gitu. Ya udah gak apa-apa. Tapi jangan diulang lagi ya. Jadi, si Rasti tuh kemana sih? Tahu. Ada yang bilang sakit, ada yang bilang lagi izin, malahan yang lain bilang udah pada pindah. Loh, yang benar yang mana? Tanyanya mau cowoknya tuh. Ed, gue bukan cowoknya ya. Yeah, jangan gitu dong, Fer. Mentang-mentang lo ditolak, terus lo jadi bete gitu sama Rasti. Ferdi, gimana kalau misalnya si Rasti beneran sakit? Udah. Mending kita jenguk aja. Susah-susah banget. Iya, yeah. Yuk. Gimana kalau misalnya sepulang sekolah nanti kita jengukin Rasti? Yuk. Lo semua aja deh. Gue gak ikut. Enak aja. Pokoknya lo harus ikut. Hey, emangnya lo siapa ngatur-ngatur gue, ha? Mantan lo. Dan sebelum lo bisa bersatu sama Rasti, gue gak bakal biarin lo bete-betean kayak gini. Terserah deh. Gitu dong.
Rasti, kamu sedang apa? Rasti lagi siap-siap ya. Besok kan Rasti mau sekolah. Sekolah? Tapi... Terus kenapa sih ya? Emangnya kalau Rasti sakit, Rasti nggak boleh sekolah? Rasti, kamu tidak perlu sekolah lagi. Ayah mau bilang kalau Rasti mau meninggal besok, makanya Rasti nggak boleh sekolah. Kehilangan bunda kamu dan tidak akan lama lagi akan kehilangan kamu. Rasti gak akan ninggalin ayah kok. Rasti, apapun yang akan membuat kamu bahagia, bilang nak. Ayah akan kabulkan. Pasti sayang aku. Ada tiras. Eh, minggir. Fred, gue ke toilet dulu ya. Kalau lo mau nanti duluan aja. Perlu gue temenin gak? Enggak, gak usah. Gue biar sendiri kok. Beneran gak apa-apa. Kamu jangan capek-capek. Kalau bisa istirahat dulu di rumah ya. Dan jangan masuk sekolah dulu. Mari dok. Mas. Kasih rotan. Bukan. Gue bilang juga apa? Kalau gue gak sekolah, ntar gue jadi bego. Gak apa-apa lah, lebih bego dikit. Kan masih ada gue yang lebih bego daripada lo. Oh ya, gue punya cerita yang lucu banget. Lo pasti ketawa deh dengarnya, sumpah ceritanya lucu banget. Kemarin di sekolah dia cuma kecapean aja. Kesian banget ya. Masih muda, tapi udah harus terjangkit penyakit yang mematikan. Nyong, makanya lo mesti kasih semangat ke dia. Guys, thanks banget ya. Sebenarnya gue pengen banget ngasih kenangan terindah buat dia sebelum hari terakhirnya. Tapi gue bisa apa? Gue bisa kasih apa buat dia? Yang gue bisa sekarang, gue cuma bisa sayangin dia, jagain dia terus, dan selalu di samping dia. Gue gak bisa apa-apain lagi. Aku jatuh cinta padamu. Emang kenapa? Gak boleh. Terus, emang lo gak sekolah? Ya, sekali-sekali bolos sekolah kan gak apa-apa.
Gue pengen ngurusin lo soalnya. Tapi besok-besok jangan bolos lagi ya. Iya. Yeah. Lo lagi ngapain sih? Lagi ngeliat foto bokap sama nyokap lo. Dan foto lo waktu masih kecil. Nyokap lo cantik ya? Iya. Dan gue pengen sebaik dan secantik nyokap gue. Iya, gue tahu. Makanya itu lo jadi buah sama anak-anak panti. Iya kan? Tapi gue gak tahu. Apa gue sempet jadi ibu? Kalau emang itu bisa bikin lo bahagia, gue akan kabulin impian lo. Gue akan buat lo jadi seorang ibu. Maksud lo? Hah? Mama? Ma? Ada apa sih, Fer? Ma, ada yang pengen Fer diomongin sama Mama. Apa? Fer dia minta izin sama Mama. Mau minta doa restu sama Mama. Soalnya Ferdi mau nikah sama Rasti, Ma. Ferdi, kamu yakin? Fer, tapi ini bukan untuk main-main loh. Ferdi tahu, Ma. Ferdi nggak main-main. Ferdi serius. Ferdi, kamu yakin kamu nggak akan nyesel? Rasti. Rasti. Ada apa ya? Ada yang mau disampaikan oleh Ferdi, nak.
Kamu kenapa? Malah kamu pusing. Mau kepada dokter nggak? Di luar hujan, Fer. Aku pengen lihat pelangi. Pelangi? Biasanya, kalau habis hujan, di atas bukit suka ada pelangi. Yeah.